Sumpah, bagus banget. Iya. Lomba sihir itu, ais. Saking sempro. Gitu tau gak sih? Dia, kalau sakit tuh gue jadi Hai guys. Hai Kal, ngapain lo? Halo Kalista. Kita lagi belajar buat ini persiapan ulangan math besok. Hah? Ulangan math? Iya, kan enggak tahu. Tentang apaan? Besok soal trigonometri. Woi, trigonometri, gak ngerti. Kayak mana? Itu mah gampang buat gua, santai aja. Buat lo, biasa juga minta tolong Kalista. Ya itu gara-gara gua ngepur namanya. Gak usah sombong. Udah, gak usah berantem. Ish, apaan sih, males. Tugas geografi, udah. Udah, tugas geografi lo udah gue kerjain nih. Mau lihat gak? Orang baik, gacor. Mulai dulu sih itu. Ini zoomnya gimana sih? Di zoom aja ini loh. Ini pake 3 tangan, 3 oh, islah, gimana? Ini kayaknya bagus sih. Tinggal tambahin 2000 kata sama. Coas. 2000 kata berapa? Berapa naik motor? Oh iya, ngomong-ngomong kan tadi ngomong mau belajar math kan? Iya. Gimana kalau kita belajar bareng aja? Ayo, masih. Bareng. Pola pikir yang sangat logis. Ya kan, lagian gue juga mau ngerti nih math-nya. Terus bantuin Kalista bisa ngajarin kita. Kita bisa belajar di kantin sambil ngopi, enak. Kayak orang-orang di TikTok itu di Pinterest gitu. So smart. Ya kan? Kita bisa gak sih belajarnya di kelas aja? Soalnya kan di kantin panas. Soalnya di kantin panas. Kal, please lah. Di kantin tuh kita bisa ngopi. Lo mau ngopi sama kita? Bisa makan, bisa ngopi. Eh, kata gua, lu tinggal nurut sama kita. Sama ikut kita, atau enggak kita tinggalin. Iya, mau ikut atau enggak? Kalau mau ikut, cepet. Terserah. Ya udah deh, ikut. Ya udah deh, ikut. Cepetan makanya. Yo, Chris. Eh, itu yang sebelah kita tadi. Robi. Iya, bener. Aduh, gak banget tuh orang seriusan. Tau gak sih, gue pernah sekenal sama dia. Dia bangunnya petai. Iya, apaan sih? Terus ceweknya, pernah selingkuh sama dia. Hah? Tapi awalnya dia selingkuh sama ceweknya. Serius? Serius? Semoga babi itu. Bener, aduh, mau banget. Geli banget. Harus sih dia sekarang itu gara tau gak sih? Terus sini aja ya, gue males yang lama lagi. Biru salah tuh. Gue jelas banget, serius. Ya kan? Cewek gue masa digedein sih. Guys, tadi katanya kan mau beli kopi kan? Aduh, hidup dulu deh. Gua tomorrow aku telat satu. Gua kopi yang kayak biasa. Kalian nggak mau ikut beli aja. Aduh, hujan dulu ya. Utangnya gue bayar deh sekalian sama kemarin. Gua naik juga. Ya udah deh, aku beli dulu ya. Thank you. Sabar. Lu inget tugas sosiologi gak? Aduh, gua lupa. Aku cukup banyak tugas lagi. Eh, itu sosiologi kan? Iya, teorinya susah banget. Bantuin gua, Ci. Lu pikir gua bisa? Eh, lu pikir gua pintar? Terus gak bisa lagi. Ci, gimana dong? Pakai saja. Aja. Kita udah punya modal. Ya pakailah modalnya. Eh, sorry. Dia kan pengen diserang lagi kita ya? Aduh. Ya udah, bayar sama kita pakai apa? Banget dimanfaatin. Ya, iya, kan? Ah, ya udah, kita suruh dia kerjain. Dengan mahar dia dalam seluruh kita. Gampang. Pinter banget. Gue bangga jadi temen lo. Pakai otak. Gampang. Keren banget. Santai. Eh, apa sih? Hi guys. Kalian ngomongin apa nih? Ngomongin apa? Kopi goreng. Bantu tugas gue ya, sosiologi. Terus ada trigonometri juga, susah banget. Bisa sih, tapi gak sekarang ya, Sil. Apaan sih? Lu bantuin lah, lu temen gue bukan. Eh, gue cukup punya tugas sosiologi, lu kerjain ya. Besok judulannya. Lu lah. Yaudah deh, udah aku kerjain. Itu dong. Kata masuk circle kan? Ya, nah, bener gitu ya. Gitu dong. Susah banget. Tapi itu lucu banget sih, serius. Lucu banget kan? Panas. Cepet. Yo, I'm ready. Gas. Ayo. Gas.
guys, gak mau di kabin aja. Tapi panas banget. Ah, panas, men. Iya, mau ikut gak? Enggak. Terus ayo, guys. Bentar dong. Lama. Supaya enak juga. Emang ada benefit, ada merit? Enggak kan? Kayaknya diem. Sumpah, si Ronaldo itu. Lu gak tau gak? Sayang, udah ya. Kalau misalnya kami ngomong enggak. Ngerti gak? Itu aja gak ngerti banget sih. Gak jelas. Iya, just nge-like sosial media gua. Duh, males banget sih emang. Kenapa? Ini guru gak ada hak, sumpah ini guru. Oh my god. 5 tugas dalam 1 hari. Enggak, sumpah ini tenang, guru enggak pakai otak. Shh. Kita ada Kalista. Kalista mau bantuin kita kan? Iya kan, Beb? Kalista mau bantuin. Tapi gue lagi ada tugas bahasa Indonesia juga. Apaan sih? Lu enggak setia kawan banget. Kakak, kan kita teman. Gua hari ini ada ulang tahun, sumpah. Ada Sweet 17. Gua harus main biliar. Please, gua sumpah. Juga harus pergi abis ini. Please. Kan kita teman. Kan circle kita. Iya. Ya udah deh, nanti gue kerjain. Yay. Serius ya? Serius. Thank you. Ya. Serius ya? I love you so much. Gacor makanya. Gacor gila. Guru enggak ngotak langsung ngilang sama dia. Parah banget. Sumpah. Serius. Gila. Thank you ya. Kal, thank you. Kal, tugas gue di mana? Kalista, tugas gue di mana? Dih, Kal nggak guna banget sih. Kal, harga diri lu mana sih? Nggak jelas lu. Kenapa sih lu? Setia kawan. Jadi orang itu pakai otak dong. Pakai otaknya. Pakai otaknya. Kalista, harga diri.
satu kok sup. Hai Kak. Hey, Kalista, apa kabar? Enggak baik. Masih baik aja. Tapi jangan kebanyakan gue ya. Tugas PPKN sama sosiologi tiba-tiba deadline-nya besok, jadi gue butuh elu cepetan kerjain hari ini, harus selesai dan gue bisa presentasi besok. Terima kasih sekali Kalista. Kalista ya kerjain, thank you. Gue nggak mau. Please. Sorry. Tadi udah apa? Ya gue nggak mau kerja tugas kalian. Tugasnya semuanya pun gak akan gue kerjain lagi. Oh, Kalista udah berani marah sekarang. Hey, kayaknya gue rada bude kali ini, sorry. Tadi udah apa gue? Bagus kita terima. Bisa gak sih temennya baik, ha? Bangat. Lu pikir pakai otak mungil lu, ya? Gua sama krisis ini pengen sama lu. Lu pikir gitu? Emang lu cantik? Sorry. Oops. Emang lu cantik? Emang lu pintar? Lu cuma buka Google kan? Terus kita tanya lu, lu apa? Bukan manusia, lu cuma search engine, pakai otak dong. Jago kan nge-search di Google, coba search gimana menjadi teman yang baik. Aku in. Jangan sedih lagi ya, kita ada di sini kok. Aku minta maaf ya, aku udah lupain kalian. Gak apa. Kita seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Udah, jangan sedih lagi. Ingat gak kemarin waktu ulangan itu? Benar kan apa yang ku bilang? Nilai kalian beneran yang paling bagus di kelas. Ya, benar kan apa yang ku bilang? Udah, jangan sedih lagi ya. Makasih ya. Jadi ingat kita. Jadi ingat kita terakhir belajar bareng nih. Kapan ya kita kan? Belajar bareng? Iya. Iya, ayo kita kapan belajar bareng lagi? Iya. Yuk foto bareng dulu ya. Ayo. Jadi kayak ingat waktu itu kita. Kesenangan dalam hidup adalah sesuatu yang berharga. Namun, kita juga harus belajar untuk merayakannya dengan bijak. Mungkin kami dapat kesenangan dari berbagai hal dan mencari kebahagiaan dari tempat-tempat yang lebih tinggi. Tapi harus kita ingat bahwa euforia hanya berasal dari kasih Allah yang sederhana. Itulah pentingnya kita menjaga keseimbangan antara mengejar kesenangan dan menghargai momen-momen sederhana yang sudah diberi Tuhan.
karena mungkin sederhana adalah pengalaman kehidupan yang lebih bermakna dan lebih bahagia. Jadi, perlu kita ingat untuk mencari kebahagiaan dalam setiap langkah kecil kita. Untuk mengapresiasi bahagia yang sederhana dengan mereka yang betul-betul ada bersama kita. Karena itulah yang dapat membuka pijar-pijar euforia.